Oke, selamat siang ya. Ini adalah pesanan CNYE 900 set pabrik. Nah, pesanan dari Dipjo Priyo Bodir di Banyumas, Jawa Tengah. Nomor seri mesin. Ini jangan dihapus ya. Sebelum transaksi selesai, kalau transaksi sudah selesai, boleh dibuang. Oke, ini kita langsung tes saja. Mesin gulung spool berputar. Kita tes bodir. Nah, kita yang kecil saja ya. Lalu kita jalankan. Perhatikan apabila ada logo seperti ini, turunkan sepatu dan jalankan. Oke, benang ini jangan sampai tersangkut ya. Ini untuk kecepatan rendahnya ya. Untuk kencangan benang di sini setelannya, kalau ingin lebih kencang, lebih angka besar gitu. Ini pesanan via Shopee, jasa kirim digunakan adalah Gentex Press. Ini kecepatan pelan ya, kita bisa gunakan kecepatan yang lebih cepat. Bisa lihat perdekat ya. Nah, ini tanda selesai ya, tidak ada kendala. Oke, mesin kita off kan. Nah, tes oke sudah lancar. Nah, sekarang kita langsung ke packing sekaligus cek kelengkapan ya. Ini aman karena ada plastik dan ada styrofoam yang tebal. Selamanya sih tidak pernah ada kendala di dalam pengiriman. Ada tanda-tanda ya si nomor seri.
dan ini adalah kelengkapannya ya. Nah, ini untuk hop yang kecil yang dipakai buat ngetes tadi. Kita lurus lagi ya. Ini kain flanel, hop yang besar, kabel data. Nah, ini CD, desain dan buku panduan. Ini toolkit. Ini kabel. Kabel kita masukkan. Nah, ini di atas hop. Nah, seperti ini. Lalu ini hop besarnya. Oke. Nah, ini kita tutup. Kita langsung pakai apa nih? Lengkapan udah masuk semua. Ini untuk set pabrik ya, tidak ada tambahan lainnya atau packing kayu tidak ada. Tapi selama ini kiriman aman, tidak ada kendala walaupun tanpa packing kayu. Karena kami jualan sudah puluhan tahun di sini, jadi sudah tidak pakai. Dari mesin sesuai dengan yang ada di kardus di mesin dan waktu lagi tes. Oke, semua seperti itu. Yang pembelian tidak ketemu langsung kita tes. Oke, kita video packing. Yang tadi buat tes ya, harus ini aman. Kelihatan? Oke, tampak. Siap kirim.